Tidak ada satu negara pun di dunia yang menjadi model, contoh model tentang keberhasilan khilafah diterapkan. Masa bro? Gak ada. Saudi? Iran Republik. Iran. Saudi? Saudi kerajaan. Gak ada. Artinya apa? Ini sistem yang gagal. Andaikan di seluruh dunia ini tidak ada orang yang menjalankan sholat, apakah syariat Islam tentang sholat itu adalah syariat yang gagal? Kita seringkali terjebak dengan fakta zaman, padahal menilai syariat itu bukan dari kondisi zaman. Justru zaman itu yang harus disesuaikan dengan syariat. Jadi memandang khilafah adalah sistem yang gagal adalah suatu tindakan yang ceroboh. Kalau kita dihadapkan dengan kondisi yang tidak ideal, maka tugas kita adalah membuatnya menjadi ideal, bukan mengatakan bahwasanya ini sudah tidak relevan lagi. Jadi kalau masih ada yang beranggapan bahwasanya sistem khilafah adalah sistem yang gagal, berarti lucu.